Aksi persahabatan antarabangsa malam ini menyaksikan pertembungan antara JDT dan kelab Thailand Port FC yang berlangsung di Stadium Sultan Ibrahim penyokong Johor masuk percuma. Perlawanan persahabatan ini digunakan sebagai mungkin oleh Hector Bidoglio apabila turunkan penjaga gol muda Christian Ahmad Abad di kesebelasan dan lima lagi import terbaru iaitu Eddie Israfilov, Park Junhyung, Enzo Lombardo, Ike Undabarena dan Jorge Obregon. Seperti dijangka, Iskandar Putri jauh lebih hebat dari kelab atasan Thailand apabila pemain terbaik bawah Bidoglio Oscar Aribas jaringkan gol seawal minit 14 dan JDT mendahului pada babak pertama. Separuh masa dua juga Johor Darul Takzim kukuhkan kedudukan dengan gol kedua melalui Jorge Obregon minit 57 hasil umpanan cantik Murilo Henrik. Namun Port FC tidak pulang tangan kosong ke Thailand dengan gol saguhati dari penyerang sensasi Willian Mota pada minit 81 memperdayakan Izham Tarmizi yang masuk gantikan Christian Abad. Jorge Obregon hadiahkan senyuman untuk rakyat Johor yang hadir malam ini dengan gol kedua peribadinya pada minit 90 dengan keputusan aksi malam ini tamat 3-1. Skuad kendalian Hector Bidoglio sudah pasti mahu memanfaatkan aksi ini untuk mempersiapkan beberapa pemain baharu yang dibawa masuk pada jendela kali ini. Prestasi semasa Harimau Selatan amat cemerlang tanpa kalah dalam semua kejohanan malah menjulang Piala FA 2024 membenam Selangor 6-1 di perlawanan akhir. Aksi menentang Port dan skuad kebangsaan Singapura penting buat JDT untuk menguji beberapa pemain baharu yang menyertai pasukan. Skuad Harimau Selatan juga mahu menjadikan aksi ini sebagai persiapan buat pasukan untuk memastikan pemain kekal cergas menjelang aksi Liga Super pada 13 September, tidak lupa juga kejohanan Akli yang bermula 18 September. Aksi menentang Port FC dilangsungkan di Stadium Sultan Ibrahim dengan penyokong masuk secara percuma. Port wakil Liga Thailand beraksi di ACL 2 musim 2024-25 sama kejohanan dengan Selangor FC. อันนอกนะอันไหนทำไมมันกว้างอย่างวะ